أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah? Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam keadaan terbaik insyaallah. Mudah-mudahan sepanjang hari ini hari yang Allah berkati, Allah rahmati. Inilah perjalanan hidup kita. Dan setiap masa kita ingatkan diri kita bahawa dunia ini bukan destinasi kita. Dunia ini adalah perjalanan kita. Tiba satu masa, tiba detik dan waktunya kita akan dipanggil balik untuk pergi ke destinasi kita yang seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka iringi perjalanan kita. Iringi perjalanan kita dengan banyak melakukan perkara yang Allah ingin kita buat, yang Allah arahkan, yang Allah suruh. Dan tinggalkan perkara yang Allah larang, tinggalkan perkara yang Allah tak benarkan kita buat. Subhanallah, ruginya hidup yang sebentar ini kita gunakan untuk melakukan dosa, melakukan perkara yang Allah murka. Allah masyaallah selamat wa selamat. Mudah-mudahan hari ini hari yang kita layari dengan kebijaksanaan, dan kita uruskan perjalanan hidup kita ni dengan bijaksana. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bijaksana dalam perjalanan hidup kita. Kita tahu membezakan mana baik, mana buruk, membezakan mana hak, mana batin. Kita tahu bahawa perjalanan kita, yang paling penting kita setiap masa muhasabah diri kita. Kita ingatkan diri kita bahawa kita ni akan memikul, dan tanggungjawab kita ni memikul apa saja yang kita buat. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu paling penting. Dan jangan sesekali, sahabat-sahabat, teman-teman, kan, kita hidup dengan kepercayaan bahawa apa yang kita buat ni, yang kita risau macam begini. Kita takut perkara salah tapi kita percaya itu betul. Kita takut aku bukan mengumpat. Aku cakap, aku bagi tahu kat engkau supaya engkau faham bahawa engkau jangan terperangkap. Dia cuba menghalalkan perbuatan dia yang salah, kan? Konon-konon nak selamatkan orang lain. Faham tak? Dia menghina orang, dia fitnah orang, tapi dia pandang daripada sudut yang dia tu sebenarnya sedang buat benda baik. Nampak tak? Tanpa mengambil tahu tentang apa yang Allah benarkan, kan? Tanpa mengambil tahu apa yang Allah larang. Dia hidup dengan kepercayaan yang dia cipta sendiri. Nah, ramai orang macam tu, kan? Kenapa kau percaya apa dia cakap? Dia cakap betul apa? Kan? Kalau dia tak cakap aku tak tahu tau. Kalau dia tak cakap aku tak tahu. Nampak tak? Akhirnya kita percaya bahawa dia bercakap benda benar. Hakikatnya, akibat daripada dia cakap tadi, kita telah mempunyai kebencian pada orang yang diceritakan. Nampak tak? Sedangkan kita tak ada masalah dengan orang tu, tapi sebab dia cerita pada kita, kita jadi benci kat orang tu. Sebab dia cerita pada kita, kita jadi ragu-ragu orang tu. Sebab dia cerita kat kita, kita menjadi hilang keyakinan pada orang tu. Nampak tak? Tapi orang yang cerita ni, dia benar-benar berjaya meyakinkan kita bahawa dia itu benar. Maka kita, sebab dia adalah kenalan kita, maka kita beranggapan dia juga benar. Ini yang kita takut, kan? Kita buat maksiat dalam keadaan kita percaya kita benar. Kita buat dosa, tapi seakan-akan kita percaya bahawa kita dapat pahala. Kan? Dia ceritakan ada seorang, kan? Dia meninggal dunia. Kemudian bila dia dibangkitkan, dia dipertuntunkan dengan terlalu banyak kebaikan. Kan? Maka dia tanya, aku tak dah hebat kat dunia ni, aku orang biasa saja. Kan? Kenapa sebanyak ini kebaikan yang Allah kirim kepada aku? Kan? Apa kata Allah pada lelaki ni? Inilah pahala yang kau dapat sebab umpatan orang kat atas kau. Inilah pahala yang kau dapat sebab kau sabar, kau reda. Di saat orang hina kau, orang caci kau, orang kutuk kau, orang fitnah kau, kau sabar. Inilah ganjaran yang aku bagi sebab sifat yang kau terjemahkan tu. Sebab kau sabar, kau reda. Kau tahu kau benar, kan? Tetapi kau sabar. Subhanallah, inilah ganjaran yang kau dapat. Nampak tak sahabat-sahabat, kan? Betapa penting sangat untuk kita faham dalam hidup ini, kan? Bila kita tahu kita benar, bila kita tahu kita berada di tempat yang benar, itu bukan makna kita boleh menghina orang lain, boleh kita hentam orang lain. Subhanallah, kita kena jaga aib orang, kan? Sebagaimana Allah sentiasa menjaga aib kita, sehinggalah kita membuka aib kita sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.